Baik, malam ini juga kami bawakan cerita mengenai penyanyi Kaza yang kabarnya kembali selepas 35 tahun menyepi daripada bidang nyanyian. Ya, Ivan, yang menariknya single terbarunya merupakan kesinambungan kepada lagu Memburu Impian. Juga kami bawakan kisah kelainan yang dibawa penyanyi hip-hop Zamaira yang kabarnya bakal mengadakan persembahan di dalam panggung wayang. Nak tahu kisah selanjutnya, terus bersama Bidiba. Selepas 35 tahun menyepi dalam bidang nyanyian, Kaza muncul dengan single terbaru berjudul Pecutan Impian. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Mahri Makrawi itu merupakan kesinambungan lagu Memburu Impian. Tambahnya, lagu ini masih menggunakan konsep rock dan berharap masyarakat boleh menerimanya. Pan kita sentiasa tinggilah. Apa yang kita buat, memang kita nakkan benda tu jadi meletup dan nak viral. Konsep lagu adalah rock, bergenre rock dan sesuai dengan vokal Bang Kaza lagu ni. Jadi kita harap peminat dapat menerima lagu ni. Video klip lagu Pecutan Impian telah pun dimuat naik di YouTube bulan lalu. Ni Wak nak ceritakan pasal bakal-bakal jenazah yang berada di kampung Laut Menyanyi. Tiada Tajuk, itu judul filem arahan sulung penyanyi dan pengarah Mawi atau nama sebenarnya Asmawi Ani di bawah syarikatnya Mawi World Entertainment. Jelas Mawi, setelah sekian lama berteka-teki, akhirnya beliau mengumumkan judul filem sulung arahannya. Filem yang mengambil masa penggambaran selama 30 hari itu merangkumi lokasi di Melaka, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur pada tahun lepas. Mawi turut merujuk pengarah berkaliber Samsul Yusof dalam usahanya menghasilkan filem bergenre Islamic comedy. Bidiba sempat menemui Mawi selepas pelancaran filemnya di ibu negara. Dah memang fikir dah lama dah pasal Tiada Tajuk ni, memang dah lama kita daftar kat Finas kan. Kita LPF dan alhamdulillah lah semua dilepaskan. Dan hari ini juga kita tunjuk kita punya trailer filem. Dan satu lagi, kita ada sedikit kejutan lah. Tak tahulah orang terkejut ke terkejut. Di mana kita ada buat kontes kepada siapa yang menonton filem ini, dia beli tiket, dia join kontes untuk beri tajuk filem ini. Tajuk tu suka hati lah, nak letak apa kan. Semua ada kat dalam diri di masing-masing lah. Tajuk dan tagline. So manalah tahu tajuk tu dan tagline tu terpilih, dia akan dapat hadiah kan. Antaranya dapat pergi umrah, dapat pergi bercuti ke Australia. Lepas tu nombor dua dapat motor Waisuku. Dan champion dapat kereta Beza kan. Sementara itu, Bidiba sempat menemui beberapa pelakon utama filem ini. Orang kampung yang mempunyai cita-cita macam orang biasa. Cita-cita saya ingin menjadi artis terkenal, musician terkenal. Jadi ini adalah journey di mana Rumi dan juga sahabatnya proses macam mana untuk menjadi seorang artis yang hebat. Kalau nak tahu berjaya atau tidak, kena tengok lah. Tiada Tajuk ni, saya memegang watak sebagai Abadi. Di mana Abadi merupakan dia ada satu kelakuan yang alam semula jadi yang kita panggil, sebab dia berborak dengan pokok, berborak dengan ayam. Pada masa sama dia ni ada, saya rasa lah Abadi ni watak dia ada ciri-ciri Mawi lah. Saya rasa dia adalah pecahan daripada salah satu Mawi punya karakter. Saya rasa. Sebab Ustaz, kita sedia maklum memang perlu pengetahuan yang luas dalam agama, lebih-lebih lagi dalam pembacaan Al-Quran. Jadi Mawi World pilih saya sebab saya boleh mengaji, dia kata. Dan dalam babak yang saya lakonkan itu memang agak berat, kena tunggu dan nantikan filem belum ada tajuk. Kalau saya cerita nanti dah tak ada lagi yang saya boleh cerita tentang Ustaz Halim ni. Jadi nantikan. Ya. Yeah. Filem ini bakal ditayangkan pada 4 April depan di seluruh negara. Jika Kaza kembali ke dunia nyanyian selepas 35 tahun, Mawi pula mengarahkan filem sulungnya. Pelakon Farah Nabilah juga turut berdepan cabaran baru apabila buat pertama kali bakal menyanyi pada mini showcase with Farah Nabilah and Friends pada 28 April depan di PWTC.
Beliau yang juga Duta Yayasan Bantuan Pembangunan Asia Afrika ADRF mengadakan persembahan itu semata-mata bagi mengumpulkan dana melalui tabung kemanusiaan untuk pendidikan kanak-kanak dan remaja tidak bersekolah bagi kawasan PPR sekitar Lembah Klang. Selain untuk membantu memperbaiki sekolah-sekolah di Tanjung Lesung, Banti, Indonesia akibat musibah tsunami Disember lalu, Bidiwa sempat menemui Duta Kemanusiaan itu selepas sidang media mini showcase-nya di Ibu Negara baru-baru ini. Ini adalah satu cabaran yang saya nak sahut dan ini adalah actually idea team ADRF. Saya pun fikir banyak kali juga nak menyanyi ke tak sebab saya boleh berlakon tapi saya menyanyi tu saya tak tahu, karaoke bolehlah. Tapi saya akan cuba yang terbaiklah dan saya bukannya saya nak jadi penyanyi pula. Tak ada. Saya cuma buat atas kerja amal. Difahamkan Farah akan menyampaikan dua buah lagu selain persembahan Sufian Suhaimi dan kumpulan The Mirza.